Ayah, gawat teman-teman, kayaknya aku telat nih. Oh iya, pada sepi lagi, pasti teman-temanku yang lain udah pergi duluan. Si Taiga pakai nggak bangunin aku lagi. Nggak asik banget kan teman-teman kalau kita pergi sendirian. Ah, gimana kalau kalian yang temenin aku? Iya, hari ini itu aku mau pergi ke water. Oh no. Iya, pakai ditabrak mobil lagi aku. Nah, untung aku ini cuma game ya teman-teman, jadi bisa bangun lagi. Ting. Nah, sebenarnya aku itu mau ke waterpark loh teman-teman. Tuh, ada di taman. Ah, udah rame banget ini. Teman-teman, kalian ada lihat Taiga? Ah, enggak, Sakura, mungkin dia ada di sebelah sana. Ayo udah deh, aku lihat dulu ya. Nah, teman-teman, ini dia waterparknya. Wah, tuh lihat teman-teman, tuing-tuing udah bisa main trampolin di sini. Keren banget kan teman-teman? Nah, di sebelah sini ada apa nih? Ada toko burger. Eh, si Maki ternyata yang jualan. Maki, sini dulu main-main atuh, jangan jualan terus. Awi, wah keren banget kamu bisa lompat-lompat setinggi itu. Nah teman-teman, ini tuh sebenarnya game ya. Kita tuh bisa lompat-lompat sampai di atas sana biar dapat juara gitu. Eh, ini siapa lagi? Aduh maaf ya, aku nginjak dia lagi teman-teman. Jangan di situ dong kamu. Nah ini aku berhasil teman-teman. Tapi si Tom-Tom jatuh. Nah lagi nih ya teman-teman. Ya si Tom-Tom jatuh juga. Maafin aku ya teman-teman. Aku ini main apa nyingkirin orang sih. Saatnya stage terakhir. Apakah aku bisa? Ya tidak bisa. Sepertinya pemenang sejatinya adalah Tom-Tom ya teman-teman. Tom-Tom kamu hebat banget. Kamu menang dari tadi ya. Iya dong, aku menang dari tadi. Tapi teman-teman jangan kecewa ya. Ini permainannya masih banyak, bukan ini aja. Nah tuh lihat di samping situ ada kolam berenang raksasa. Aku bawa ke sana dulu ah. Dadah Tom-Tom. Tuing-tuing. Wah ini turunnya lebih gampang loh teman-teman. Tuh. Eh, Cika kamu lagi ngapain? Aku lagi olahraga. Iya main ayunan lah. Tapi main ayunannya kok kayak gitu sih Cika, kamu ini ada-ada aja. Nah main ayunan yang benar itu kayak gini loh teman-teman. Tuh. Tapi ya sudah loh teman-teman, sepertinya mereka lagi bersenang-senang. Nah ini ada apa lagi? Restroom, coba kita masuk. Ah ternyata ini untuk BAB, BAK sama mandi juga. Aduh-aduh jangan sampai aku basah ya teman-teman. Nah ini selesai mandi di kolam, kalian bisa mandi lagi di sini teman-teman biar lebih bersih. Ada 3 lagi, banyak banget kan. Oke, mari kita ke kolam renang. Ah, ini ada tangga. Aku naiknya harus pakai gaya dong. Gaya pocong. Ini gaya pocong kita naiknya ya teman-teman. Tapi jangan lompat dulu. Ih, ternyata di bagian sininya ada trampolin juga teman-teman. Tuh, kita bisa lompat dengan sendirinya. Keren banget ya. 1, 2, 3, siap. Loncat. Wih, keren banget kan teman-teman. Tuh di dalam sini juga bisa lompat-lompat. Tapi ini sebenarnya kita ngapain sih? Mandi apa lagi ngapain? Apa kita bergelut saja? Kalau ini sih aku yang menang ya teman-teman. Oke deh, kalian bersenang-senang dulu ya. Di sini aku mau lihat-lihat yang lain lagi nih. Ternyata masih banyak loh teman-teman arena-arena serunya. Lihat ini, ada kolam warna-warni. Ini siapa di dalam? Ada Itachi. Itachi, kamu lagi ngapain main sendiri di situ? Dia pakai gaya bebek lagi. Mentang-mentang mandinya sama bebek, dia pakai gaya bebek juga. Nah, di sini lagi ada trampolin raksasa. Takeo, aku boleh ikutan main kan? Wow. Itu bukannya Taiga? Ya ampun, ternyata ini dia alasan dia pergi duluan. Ternyata dia mau godain cewek, teman-teman. Iya, was aja ya kamu Taiga. Taiga! Sih, kamu berani-beranian ninggalin aku. Padahal kan kita udah janjian. Kamu malah datang sendiri kan ya ke sini. Bukan gitu maksud aku Sakura. Aku kira kamu tadi udah pergi duluan. Mana ada sih. Kamu alasan aja ya. Pasti kamu mau godain cewek aja datang ke sini. Malah datang yang gak pakai baju lagi. Oh, no. Awas aja ya Taiga, aku bakal ngerjain kamu.
Nah ini aku mau bawa dia di arena ice skating teman-teman. Nah ini katanya seru banget, kita bisa meluncur seperti di es. 1, 2, 3 shoo. Udah ada taiga. Seru banget kan teman-teman? Iya seru banget. Aku gak nyangka loh ternyata di Sakura kita bisa kayak gini, bisa main ice skating seolah-olah di es beneran. Seru banget ya teman-teman. Aku jadi mau ngajak semuanya buat main ice skating deh. Yaudah yuk teman-teman, kita ajak siapa dulu nih? Ajak si Tom-Tom sama si Tam-Tam. Ayo ayo, aku mau ajak kalian main yang seru nih. Tuh teman-teman, seru banget ya. Mereka bisa luncur secepat itu loh. Kayaknya lebih seru lagi kalau kita main seluncurannya bareng-bareng ya teman-teman. Aku bakal ajak kalian semua. Follow me, follow me, follow me. Gimana jadinya ya teman-teman kalau kita semua seluncur di situ? 1, 2, 3 Wow, seru banget loh teman-teman. Ye 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 ye. Yeay teman-teman, kalian mau ikutan juga nggak seru-seruan di waterpark kayak gini? Kalau begitu, ini dia ID-nya. Tapi ini bukan buatan aku ya teman-teman. Ini itu buatan di Angry Finger. Ini dia YouTube-nya. Nah, kalian bisa coba juga cek YouTube-nya ya teman-teman. Dia itu banyak buat hal-hal baru loh. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.